Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya di channel Sejaman Keluarga. Untuk video kali ini kita sedang berada di Masjid Al Haibah. Ini cocok sekali buat kalian yang perjalanan jauh dan mencari rest area karena parkirnya cukup luas dan bisa untuk beristirahat sebentar. Ini lokasi ada di Jalan Semarang Kendal, tepatnya di timur Buncin Mangkang atau depan terminal Mangkang. Yuk kita coba sholat duhur dan masuk ke dalam ya, dan lihat apa yang ada di dalam. Kita coba ke tempat wudhu dulu. Sangat bersih sekali ya teman-teman, sangat dirawat dan nyaman buat kalian yang mungkin mau buang air kecil atau besar atau untuk berwudhu. Masjid ini ada dua lantai. Lantai yang pertama itu seperti rest area ya, atau tempat istirahat sebentar buat kalian yang perjalanan jauh, bisa layah-layah dulu. Dan untuk tempat sholatnya ada di lantai dua. Tapi kalau seumpamanya mau sholat di lantai bawah pun juga bisa ya. Nanti kita coba sholat di lantai atas. Kita coba naik ke atas ya dan lihat pemandangan dari atas. Ini kita menaiki tangga. Lokasi sangat luas, bersih dan nyaman sekali ya. Ini banyak sekali blower atau AC-nya. Tuh. Seperti inilah kondisi di dalam masjid ya teman-teman. Sangat bersih sekali. Dari atas ini juga rumah warga sangat kelihatan jelas ya. Jadi menambah pemandangan buat kalian yang mau melihat keluar atau relaksasi mata. Dindingnya terbuat dari marmer ya teman-teman. Lantainya sangat bersih, ini karpetnya juga bersih sekali. Seperti di istana. Oke, jika kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.